yang kita berharap Bapak Ibu bisa menjadi change agent. Luar biasa pagi hari ini Bapak Ibu, terima kasih banyak. Alhamdulillah sekarang Paragon menjadi market leader dalam industri kosmetik di Indonesia. Kalau kita kerja buat diri sendiri, energinya terbatas. Tapi kalau kita kerja buat orang lain, energinya tuh berlebih. Ya, dalam satu versi nanti jadi satu bahasa yang sama. Kenapa penting untuk change management? Kita mulai dari diri kita sendiri untuk aktif terkait dengan apa yang terjadi. Critical, kemudian kreatif, dan praktikal. Hasil polling ini mengembirakan tapi sekaligus menimbulkan pertanyaan. 8, ada yang 8. Nah, apa metode terbaru yang efektif dan efisien? Perdebatan besarnya apa gitu. Nah, kalau jurnal yang kedua saya mikir lagi. Jadi kecintaan ke lokalnya memang 100%. Sebuah ekosistem inovatif yang kadang-kadang kita tuh bikin kurikulum di kampus. Diri konselor itu bisa jadi. Teman-teman yang ada di pojok-pojok Indonesia itu bisa belajar langsung dari CEO. Kognisi, cara berpikir otak. Kalau mahasiswanya dituntut atau diberi hak. Dan kita juga meyakini. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan, namun juga pembimbingan melalui coach-coach yang expert pada bidangnya. Melalui coaching ini, saya menyadari bahwa dosen yang dibutuhkan mahasiswa itu bukanlah yang paling pintar, namun yang dapat memahami keinginan mahasiswa dan bisa mengajak mahasiswa masuk kepada frame kita sebagai pendidik. Maka hal ini menuntut kita sebagai akademisi untuk selalu belajar hal baru agar bisa mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Di LP 2021, saya disadarkan kembali bahwa tugas dosen itu bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga wajib mengetahui dan memahami kebutuhan mahasiswa, dan kita harus memenuhi kebutuhan itu dengan coaching dan fasilitasi yang maksimal dan efektif. Terima kasih Paragon, sukses!